Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, saya juga sehat, amin. Kali ini saya akan buat tutorial membuat logo vektor HUT RI yang ke-76. Langsung saja, pertama kita masukkan gambar yang sudah di download. Kita kecilkan dulu. Di situ kita kunci gambarnya biar enggak gerak-gerak saat di nanti buat gambarnya. Agar ini kita akan memakai pen tool untuk menggambarnya. Ya, kita mulai saja langsung. Kita buat angka 7-nya dulu. Kemudian kita rapikan biar pas. Kayaknya kurang rapi, harus dipotong. Kita pakai trim saja. Kita rapikan lagi. Selanjutnya ini buat angka 6-nya. Ya, betul begitu. Yang atas tinggal ini kita buat yang lingkaran. Yang kecil dulu kita copy, kita besarkan sesuai gambar, lalu kita lubang aja yang dalamnya. Nah, begitu kita hilangkan aja yang lingkaran kecil ini, kita rapikan. Ini juga selanjutnya kita akan menginstal fontnya, karena ini fontnya belum ada di komputer, jadi saya harus install dulu namanya Font Lexion. Kita install semua aja biar nanti tebel tipisnya kita cari sendiri nanti. Habis itu kita langsung buat hurufnya. Kita ketik saja, kita pilih fontnya yang baru diinstal tadi. Kita cari font yang paling mirip. Nah, ini kayaknya yang mirip ini. Nah, begini. Kita paskan ukurannya, kita tambah spasinya pakai apa ini, shape tool, kemudian tulisan selanjutnya. Nah, ini hurufnya kayaknya lebih tipis.
kita cari aja yang pas. Kita paskan, kemudian kita atur besarnya, terus spasi atas, atas dikurang ke atas spasinya. Nah, ini sudah pas. Kemudian kita copy fontnya ke bawah, buat font yang tulisan yang bawah ini, Indonesia tumbuh. Oh, bukan unggul, salah ini, salah ketik ini, salah ketik. Nggak apa-apa lah, nanti dirubah, dipaskan dulu. Nah, tuh masih salah. Oh, enggak apa-apa lah. Tumbuh. T-U-M-B-U-H. Tumbuhlah. Ini sudah betul. Ya, dipaskan. Nah, ini kayaknya sudah selesai. Tinggal kita pindah posisi. Lalu kita beri warna pakai ini sesuai warna aslinya. Ini merah, bawahnya warna hitam. Nah, begini. Nah, kita crop saja biar enggak buyar-buyar. Ini terakhir kita hilangkan outline-nya. Nah, begini. Begini. Nah, ini sudah selesai, jadilah. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.